ketika kita tunggu ini gimana pak sini kah kencing udah kencing lu ih lu ngintip ih ih kok dikintip sih bocahnya jijik banget gua udah bosnya ngintip teman-teman aduh jajo jajo sama orang gitu pak jajo pak jajo pak lu pergi lu eh lu jangan gitu lu dia ngintip teman-teman ih bosnya jijik banget dah. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini, gue bakal ajarin ke kalian bagaimana caranya untuk menjadi seorang pria sejati, teman-teman. Melalui game, tapi di sini ya. Nama gamenya adalah Be A Man, teman-teman. Kalian bisa download game ini lewat Play Store ya. Jadi ini game ada di Android dan ada di iOS ya. Khususnya di sini gue main di iOS ya. Jadi kalian bisa yang di Play Store pun bisa kalian download. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke channel ini sekarang juga, sekarang. Yang punya Instagram jangan lupa untuk follow Playwit Rega. Di follow atau kalau enggak nih pencak silat. Oke teman-teman, langsung aja kita mainin ya. Oke teman-teman, langsung aja kita sikat ya. Play di sini. Ini susah untuk menjadi seorang pria di dunia yang modern ini katanya. Susah untuk membuat pilihan yang tepat ya. Kadang-kadang pilihan tuh membuat kita bingung gitu, buat si pria ini bingung katanya. Iya, emang bingung bener sih ya. Kadang-kadang cewek bikin bingung, teman-teman. Kok gue malah curhat ya? Kadang-kadang cewek bikin bingung. Be a man gives you the chance to play out all these situations. Oke. Masuk apa lagi nih? Awkward and hero. Jadi kita diajarkan untuk menghadapi berbagai macam situasi, teman-teman, termasuk situasi yang awkward dan hilarious yang apa? Aduh, apa sih bahasa Inggrisnya tuh, Pak? Each with multiple costumes outcome, sorry. Kita jadi bisa di sini, pokoknya intinya kita bisa membuat pilihan nih di sini teman-teman. So take charge, be a man and do the right thing. Lakukan pilihannya benar katanya. You can tap an object. Oke, kita bisa tap, bisa hold juga ya object teman-teman. Bisa swipe object juga atau orang ya, or a person katanya. You can drag and drop an object or a person. Oke. You can listen. Nah ini ya teman-teman. Gue harus bener-bener dengerin banget pakai speaker kayak di sini ya. You can speak to the mic. Nah ini juga ini yang paling susah ini nih. You can speak to the mic ya. Gue takutnya nih karena gue lagi recording dia nggak masuk gitu takutnya. Each stage requires different controls. Oke, okay, sip. Stage yang mana ya pak ya? Yang tengah dulu kali ya. Yang ini nih. Yang atas kok tengah sih. Oke, okay. Ini gue nggak tahu ya. Di tengah-tengahnya ada kayak. Sumpah-sumpah ini tunggu. Wait. 1 hour later. Oke. Okay. Gue nggak tahu di tengah-tengah orang-orangnya tuh kayak ada tulisan state tuh, state 1 kecil banget teman-teman, state 1, state 2 gitu kayak ganggu banget sih menurut gue. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kan kecil ini nggak terlalu kelihatan. Soalnya gue main di Nox rada error, jadi gue takut di sini. Oh my lord. Jadi kalau gue kelamaan, dia duduk sendiri si ceweknya. Oke, okay. You are not the man. Aduh, gue dibilang bukan cowok sejati. Oke, okay. Yang pasti di sini gue harus, oh bener kan, buka ini dulu, cewek masuk. Nah, oke. Okay. Rega Budi cewek cowok sejati, by the way itu muka gue tim. Kok mirip sama, oh kelamaan teman-teman gak boleh, kelamaan gak boleh. Lagi mukanya mirip sama gue loh, tidak rambutnya. Kok cowoknya rambutnya mirip sama gue sih, masuk kamu nak, masuk kamu, sip. Wow, Rega Budi, pria sejati. Lalu kita lanjut aja teman-teman di sini. The walk, oh ini nih. Apa ya, apa nih the walk nih? Gandengan tangan kah? Oke, ini gua. Lah, gua jelek banget, Pak. Tunggu. Oh. Bisa gak? Antepin. Apaan sih? Kayaknya gue harus jalan bersampingan dengan cewek gitu, atau enggak mungkin gue, atau mungkin dari gue maksudnya gue harus jalan di depan ceweknya supaya gue melindungi, ibaratnya melindungi si cewek gitu ya. Langsung aja kita next. Ini ada gambar tuh, load image, tulisannya kecil teman-teman, mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kecil banget ini kok. Kalau di Android tuh, gue pause dulu. Kalau di Android ini nggak kayak gini teman-teman, nggak kayak gini ya. Jadi kalau kalian yang punya Android nih, yang punya HP-nya Android nih, kalian download game ini nih, nggak kayak tulisan-tulisan kecil-kecil gitu tuh, yang ganggu menurut gue sih. Ya, pokoknya di sini ya iOS kayak gini teman-teman, mohon maaf ya. The ride home. Ini yang pasti gue harus bawain belanjaan kan? Dua. Senyum lu, oh, seneng amat lu. Lah tunggu lu. Weh. Busted, maksudnya apa ini?
apa yang harus gue lakukan men? Bah, kok bastard sih? Wait, ambil, ambil, dah. Oh, oke. Gue gak boleh bawa seluruh belanjaannya ya. Disangkanya gue maling katanya tadi, bastard. Kayaknya disangkanya gue maling sih. Atau gue lari tadi. Tuh apa, gue pengen mampus kelihatan pantatnya. Mampus kelihatan pantatnya teman-teman. Aduh, bad hair day, bad hair. Oke, sinisir. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sikat gigi. Nyisir. Nyisir. Naikin, naikin, itu melorot, itu melorot. Ah, kok gimana? Oh, buka, buka, buka. Kosong, buka. Ah, apa nih? Ini apaan sih? Ini kebetulan. Caranya melorot, Bapak, ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini gimana caranya gue, Bapak? Ah, oh, ini dia. Nah. Nyisir, Pak. Woi, nyisir. Jenggot, kumis, kagak mau dia. Ini nyerosot lagi, Pak, ya Allah. Wait. Ah. Ah. Nah, oke teman-teman, jadi ternyata perlu gua slide-nya perlu gini-gini teman-teman, kayak digeser-geser gitu. Baru bisa ya. The engagement. Ini kalau gua di Android, kalau gua main di Nox nih pasti ada lebih gampang sih teman-teman. Entar lu, gimana caranya? Oke. Berhasil. Ih, kok gagal sih? Tunggu dulu, kok gagal ya? Kok gagal teman-teman ya? Sebentar. Jadi sini. Oh, maksudnya nikahnya gitu caranya. The run in. Oke. Okay. Apa nih? Wait. Oh, ada cewek lain, Pak. Ada cewek lain, Pak. Pak. Awas. Ya, gue ketahuan selingkuh maksudnya. Bastard kata saya, teman-teman. Wait. Tunggu. Oh my god. Wait. No. Gimana caranya? Susah, tunggu. Gue gak tau gimana caranya, cuy. 1 hour later. Nah, ini ada apaan tuh? Gue pencet. Lep, masuk. Wait, what is... Itu apaan, cuy? Kok ada merah-merah tuh apaan ya? Aduh, gue pakein deh kayaknya deh. Mohon maaf, gue pakein. Nggak jadi pakein teman-teman. Soalnya ini gue harus nonton YouTube dulu teman-teman kalau mau pakein. Soalnya gue matiin koneksi internet supaya nggak ada iklan-iklanan. Tidak, ini gimana caranya teman-teman? Bingung gue. Oh, I see. Oke. Maksudnya gimana ya, Pak ya? Gue balik lagi, jadi kok nggak ngerti gue, sumpah. Jadi gue tuh cuman cowoknya gue balikin lagi dan akhirnya berhasil. Apa nih? Buka pintu. Harusnya cowok yang bukain pintu ke cewek. Ini malah cewek yang bukain pintu cowok. Aduh, gimana lu sih lu? Nah. Seneng lu. Seneng bocahnya dicium begitu doang lu. Astagfirullah. Bomb squad. Apa ini bomb squad? Oh my god. Nah, meledak kah? Apa ini maksudnya? Rip. Apa sih maksudnya, cuy? Gua enggak ngerti asli. Ini maksudnya gua suruh ngapain, bro? Please. Bomb menu. Oh, merah. Bapak merah, itu potong. Aduh, kok enggak bisa, cuy? 1 hour later. Oh. Red. Lah, kok jadi gue harus pakai mic sih, teman-teman. Red, jadi gue teriak red dan tiba-tiba bisa ya. Di sini pun suara game-nya hilang ya. Jadi ketika di sini suara game-nya hilang karena gue lagi recording nih, suara game-nya jadi hilang karena gue harus nyalain mic gue ya. Ada aturan gitu di dalam recording itu, teman-teman. Jadi ini suara gue hilang, tapi enggak apa-apa deh. Ntar kita bisa atur lagi. Oke teman-teman, di sini gue ganti recordingnya pakai emulator aja nih. Jadi ada mouse-nya tuh, liatin tuh ada mouse-nya. Nih, soalnya tadi gue recording di ini di HP teman-teman. Gue tuh niatin nih recording di HP itu supaya mic-nya nyala ya, bisa pakai mic. Dan ternyata nggak ngaruh ya. Ini game kayaknya sedikit error. Jadi pas ini di stake ini emang apa ya?
gak bisa kayak gitu ya. Ini stage-nya kayaknya semacam ngebug ya. Jadi gue buka ini. Wait. Tunggu. Cut white. Aduh, salah pencet. Sorry. Oke, ini ya. Red. Lah bisa teman-teman. Sumpah. Bro, ini gue aneh ya. Kok gue kira gak bisa ya. Gue main di HP, malah gak bisa tadi. Gue bilang red gitu, dia malah aneh cuy. Cutnya ke yang mana gitu ya. Ini malah bisa di Nox. Jadi kalau gitu dari tadi gue recording di Nox aja di emulator ya Pak ya. Bener-bener. So tadi gue sempat lihat di YouTube teman-teman. Ini kok orang-orang pada gagal semua. Gue doang yang berhasil cuy di sini cuy. Coba lihat di YouTube, semua pada gagal teman-teman. Dining out sekarang nih, baru lagi nih levelnya nih. Woi, oh dia mau ikan. Ikan. Gimana caranya ikan? Gimana sih? Tuh, ini apaan sih? Ikan. Ya dia marah. No, gimana caranya bro? Gue gak tahu sumpah. Ikan. Harus gue tangkap apa ikannya maksudnya? Awas ikan kecil. Ikan. No way. Gimana cara nangkapnya? 1 hour later. Oh, judulnya Dining Out ya. Lah. Oh, gue pencet doang ini teman-teman. Gue ke arah kanan, terus gue pencet. Soalnya di gambarnya ada kayak garpu sama sendok gitu teman-teman ya. Tapi gue masih nggak ngerti ya. Di game ini kan tentangnya be a man ya, untuk menjadi seorang pria. Tapi kenapa ada ini teman-teman tadi bom? Ada bom. Kenapa ada bom ya teman-teman? Good Samaritan kok ada bom? Oh, maksudnya main di sini tuh bukan untuk cewek. Kasih balikin. Ini punya lo. Oke, Bi, jadi cowok aja cowok ya. Jadi maksudnya tuh di sini tuh di BMN-nya tuh bukan sekedar untuk sikap kita ke cewek, tapi kayak lebih ke dalam segala hal teman-teman gitu. Mungkin maksudnya tadi jadilah orang yang pemberani gitu ya. Ketika kita tunggu, ini gimana, Pak? Sini kah? Kencing, udah kencing lu. Ih, lu ngintip. Kok dikintip sih bocahnya, jijik banget gua dah. Bosnya ngintip, teman-teman. Aduh, jajo sama orang gitu, Pak. Jajo, Pak. Lu pergi lu. Eh, lu jangan gitu lu. Dia ngintip, teman-teman. Ih, bocahnya jijik banget dah. Oke, mungkin nih bocah pindahin lu. Enggak bisa. Lu pindah lu. Oh, bisa. Oh, bisa di situ, teman-teman. Bisa gua kesituin ya. Ayo Johnny. Johnny kabur. Itu orang homo, Johnny. Jangan dekat-dekat sama dia. Otong orang homo ya. Pengen lihat otong kamu, Johnny. Ayo. Mau lihat otong gue. Wait. You. kok malah dikasih tinta? Gua not cool katanya. Ini gimana? The nightmare. Lempar. Enggak. Dia tuh pura-pura tenggelam di sini yang imam atau gini-gini. Dia tuh pura-pura tenggelam teman-teman. Soalnya dia ketika gue nyelamatin itu dia mah ngelempar ikan deh. Kok itu bisa ngelempar ikan? Dia tuh pura-pura tenggelam tuh. Gimana cara gue selamatin? Kamu yang selamatin? Tenggelam dia, Pak. Ya elah, gimana caranya? Tunggu. 1 hour later. The nightmare berenang. Ya ikut tenggelam Bapak tolong. Malah gue yang diselamatin sama mereka, Pak. Jadi gimana caranya ya? Ada kayu. Gue rasa kayunya bakal pukulin ke hiu. Nah. Bukan hiu ternyata. Oh, masih ada. Hiunya kasih ke hiu. Bisa dikasih ke hiu. No, gimana caranya ya? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Oke, teman-teman, di sini gue harus gebuk kepala gue. Nih. Dan ternyata gue mimpi. Maksudnya apa itu, Pak? Ternyata gue mimpi doang. Aneh ya. Gentleman tree. Jadi gue cuma mimpi doang, teman-teman. Payungin. Ah! Kasih payung dong situ. Ih, lu gimana sih? Kasih payung dong. Ih. 1 hour later. Oke, gini kali ya. Kanan dulu. Payungin. Nah, tring, widih. Mukanya patuh. Oke, teman-teman, kayaknya di video kali ini sampai segitu dulu aja. Ini udah cukup panjang soalnya. Ini masih banyak banget levelnya nih ya. Lihat levelnya, teman-teman. Masih cukup banyak. Tuh,
Kita berlevel apa? 14 ya, berlevel 14. Tuh ya teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.